Hai semua, berikut ini cara split screen atau membelah layar di HP Samsung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silahkan buka terlebih dahulu salah satu aplikasi yang ingin kalian split screen. Nah, misalnya di sini saya ingin membuka Play Store ya. Nah, lalu kemudian teman-teman silahkan klik di bagian tombol Reset Up yang ini. Kita klik di bagian tombol reset up-nya. Nah, lalu kemudian teman-teman silakan klik di bagian yang ini. Nah, lalu pilih di bagian buka dalam tampilan layar pisah. Nah, apabila opsi ini tidak ada, itu artinya aplikasinya mungkin tidak mendukung layar pisah atau split screen ya. Oke, sekarang kita klik buka dalam tampilan layar pisah. Nah, kemudian sekarang sudah terbagi atau terbelah menjadi dua ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian buka selanjutnya. Nah, misalnya saya ingin membuka YouTube ya, jadi saya buka. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sudah terbagi menjadi dua, membuka Play Store sambil membuka YouTube ya, teman-teman ya. Kemudian di sini kalian bisa atur posisinya. Atau atur ukurannya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini saya membuat ukuran yang di YouTube ini lebih besar dan Play Store-nya lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian apabila kalian ingin mengubah posisinya, kalian klik aja di ini pembatasnya, lalu pilih yang ini. Nah, sekarang dia akan berubah posisi. Kemudian apabila kalian ingin menutup, kalian bisa tarik ke atas ataupun tarik ke bawah juga bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara split screen atau membelah layar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.